Halo, jumpa lagi di vlog Andi Asmah Mama. Nah, hari ini kita mau bikin makanan khas dari Sulawesi, yaitu namanya kapurung. Kapurung itu bahan pokok utamanya adalah sagu ya, sagu. Dan sekarang ini kita goreng omongan orang. Salah saya, tanda omongan orang. Kita goreng kacang maksudnya. Nah, di sini saya sudah siapkan bawang putih, bawang merah, sayur daun kacang. Sementara itu Pak suami lagi iris jantung pisang. Jantung pisang itu sangat cocok sekali dibuat, dicampur yang namanya kapurung. Bisa juga sih sayur-sayur, pakai sayur-sayur lain kayak kangkung, bayam, tapi saya sukanya jantung pisang sama daun kacang. Dan tinggalkan dulu suami yang sudah mengiris-ngiris jantung hatiku, karena ini kacang sudah mau mangut alias hangus. Jadi kita angkat nih cepat. Kita kembali lagi ke suami siaga, lihat makihe tandanya, dan bantu terus istrinya potong-potong ayam nih. Tau-taunya saja itu, daripada merepotkan tawa istrinya, mending dia yang lagi yang turun tangan. Memang ini suami-suami yang lincah. Aduhai, membahenol. Dan sekarang kita tinggalkan dulu persuamian. Masukkan segera bumbunya, diaduk-aduk nih menjadi rasa, berpaduan rasa antara kau dan dia. Nah, kalau menyusut nih seperti ini, kita tambahkan miwon biar balik-balik sedikit itu bumbu. Nah, kemudian tambahkan juga penyedap rasa ya, sekitar 3 sendok. Cuk. Nah, terus kita tambahkan merica bubuk. Nah, itu merica bubuk adanya bisa dipakai, karena memang momi habis, jadi ya jangan dikurangi, jangan ditambahi, tapi boleh juga ditambah-tambah seperti rasa kepadamu sayang. Nah, ini dibilang kapurung. Sebenarnya kalau diolah ini kapurung harus memang ada campur tangannya Pak suami, karena kenapa? Ini adukannya yang kuat, harus kuat, kencang, tegang. Canda-canda, oke, kita kembali lagi di sini. Perulakan antara perkacangan untuk memadukan satu rasa yang pernah ada di antara kita berdua. Canda sayang, canda. Nah, ini diulek-ulek khas, tapi jangan terlalu harus, dia ada rasa kacang-kacangnya. Nah, ini nih tadi ayam yang sudah dianiaya sama suamiku setengah mata. Nah, tinggalkan dulu dunia permasakan, kita ambil mie dulu di box ajaib ini kopi, karena ngantuk mie juga, dan mulutku mulai agak-agak kaku dan berbusa menjelaskan sesuatu yang tidak pasti di kehidupan ini dan dunia yang penuh tanda tanya. Oke, nah sekarang ini suami sedang memutar-mutarnya sagunya biar bundar-bundar. Bagaimana kalau kita dengar musik dulu sambil musik yang berbicara? Oke, musik.
juga selesai musik masaknya juga ke purunya. Oke, kalau begitu kita angkat saja angkut ke rumahnya mama mertua karena sudah masak. Kita mau makan di rumahnya mama mertua karena kenapa? Enak sekali kalau makan bersama, bersama keluarga. Ah, sedap-sedap mentong. Nah, ini anakku mau naik mobil, suamiku juga sudah siap-siap mau naik di mobil karena kenapa? Sebenarnya rumah mama mertuaku itu dekat sekali, Ji, 50 meter dari rumah. Cuma karena hujan deras sekali, jadi kita harus naik mobil. Apa aku bilang? Ada nih juga penjemputan dari suaminya adik iparku karena dia memang dia itu penolong anti hujan anti badai. Ini juga anakku lincah sekali ambilkan payung mi cepat mamanya. Nah, tolong mi dari hujan yang begitu lebat. Oke oke kalau begitu naik mi cepat karena lapar sekali mi. Nah, itu di sana dilihat mi tuh mama mertuaku yang sangat cantik, yang lembut hatinya, lembut jiwanya. Cantik sekali. Apa aku bilang? Ini mi dibilang kapurung. Jadi mi sayang, ini mi dibilang kapurung, enak sekali, ada lembek-lembeknya, ada getir-getirnya, ada sayur-sayurnya, ada Tommy juga ayamnya yang begitu besar. Oke, kalau begitu selesai ambil videoku di karena mau kak makan, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kalau begitu dadah, saya mau makan dulu, coba dulu.